karena mereka yang suntik kan. Jadi kalau menurut saya sih ya coba aja dulu karena efek kesehatannya apa itu. Jangan takut karena dari sisi kesehatan banyak manfaatnya. Paling enggak kalau takutnya suntik apa ya, lama-lama juga terbiasa awalnya aja sama. Misalnya dicoba aja buat kesehatan bagus juga kan di badan, habis donor 2 hari 3 hari itu badan enak seger ya. Peserta terselau donor darah. Donor darah terselau. Bisa dong. Pesannya kalau misalnya bagi teman-teman yang usianya sudah di atas 17 tahun itu sudah boleh banget buat donor darah. Donor darahnya boleh di mana aja, boleh datang langsung ke PMI DKI Jakarta atau di cabang-cabangnya, ada cabang